Siang menjelang sore guys. Sore hari ini kita akan kembali lagi meliput keberangkatan bus Medan Jaya ya. Tadi ada bocoran yang berangkat hari ini adalah bus Medan Jaya dengan BK7550 yang SR2 ya. Jadi masih ada yang bertanya di channel YouTube saya bahwa harga tiket bus Medan Jaya dari Jakarta atau dari Tangerang atau dari Lampung ke tujuan Medan berapa? 700.000 ya teman-teman. Nah guys, buru-buru kita lagi makan di warteg. Tadi bisnya udah lewat dari seberang sana ya. Itu ada BJU Avante A7. Bukannya dari tadi kita makan, tapi kirain bisnya telatnya lama, makanya kita makan dulu di warteg. Airnya makan serba kilat ini. Sambil nunggu di pinggir jalan. Jadi telat dia 15 menit ya. Wah, terhalang sama truk LPG. Panas sekali. Jadi ada dua bus Medan Jaya yang modelnya seperti ini ya, BK7550 dan 7551 sekembar, lahirnya barengan. Kalau kalian mau naik bus Medan Jaya dari Jakarta atau dari Cikokol mau ke Medan,
Nah, kalau saya ada nomor teleponnya, nanti tinggal komentar aja, minta sama saya ya. Kalau minta secara pribadi, japri boleh teman-teman. Tapi kalau dicantumkan di YouTube mempromosikan nggak boleh. Yang boleh hanya nomor loketnya aja. Informasinya sewa hari ini full, tak tersisa. Berangkat, kita berangkat ke Medan, kita ke Medan. Mamanya ambil biar tahu dulu rasanya. Aman abangku, yang penting ngerasain dulu. Kalau nggak enak jangan. Ngerasain dulu pak, rasanya pak. Bukan buang, kata kucu deh. Nanti kawan. Nanti dia pegang kucu deh. Ini sampai kucu deh. Benar. Baiklah.
Warung.
Manual itu juga itu belakang. Manual kan? Oh, berpuluh gini. Berangkat kemarin sore itu. Iya. Iya. Kan dari Surabaya jadwal sore. Oh iya. Udah satu hari satu malam lah sampai sini. Singgah dulu loket Jakarta. Semalam. Iya. Selamat jalan Medan Jaya si malam. Wah, silau. Wah, Surabaya, Surabaya. 290. Surabaya, Pakde, Pakde. Pakde tekad. Ini ada bus Surabaya. Wah, ini besok akan dipotong ini. Oke guys, terima kasih buat kalian sudah mengikuti channel YouTube Pak Jojo R07. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye.